pada gelaran pameran inovasi pertahanan yang digelar Kementerian Pertahanan pada minggu lalu, muncul sebuah rantis buatan perusahaan lokal PT Radar Telekomunikasi Indonesia. PT Radar Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan lokal yang bergerak di bidang pembuatan radar. Sesuai dengan bidangnya, rantis buatan mereka ini berfungsi sebagai pusat komando radar, dan rantis ini diberi nama rantis MPSR atau Man Portable Surveillance Radar. Rantis MPSR ini memiliki fungsi komunikasi data dengan radio link. Informasi personal tracking dari pasukan sendiri akan dikirimkan ke MPSR radar dari pasukan sehingga mampu membedakan antara teman dan musuh. Rantis MPSR ini sebagai pusat komando dapat mengintegrasikan personal tracking komunikasi data dengan radio link, informasi cuaca, dan yang lainnya. Rantis ini sendiri dirancang untuk membawa atau dipasangi radar-radar buatan PT RTI. Radar yang dibuat oleh PT RTI diantaranya ada LPI Radar, ISM Radar, dan Kuastal Radar. Saat dipamerkan, rantis MPSR ini dipasangi sebuah Kuastal Radar. Untuk spesifikasi rantis, karena keterbatasan informasi, admin belum mendapatkan. Jika sudah, admin dapat informasikan di update video yang selanjutnya.